apakah ketika Mas Anang sekolah itu, ketika merasakan minder itu dibully, pernah dibully, atau mendapatkan perlakuan tidak baik dari teman-teman, pernah nggak merasa mengalami itu? Colong jawab. Iya, dulu pas waktu belum operasi itu pernah ngerasain ngedejek apa itu di dina gitu. Nah, dan setelah itu, setelah habis operasi yang ke satu itu sudah tidak ada yang ngejek, yang hina gitu, sudah nggak ada. Nah, diajaknya ini karena Mas Anang bersikap seperti seorang cowok seperti itu, tidak seperti cewek pada umumnya atau seperti mana ini, Mas? Pas waktu dulu itu, pas masih apa itu perempuan itu, saya tidak mau berteman dengan cewek, nggak mau. Oh, gitu ya. Terus sama teman-teman cowok diajak-ajak seperti itu? Yang ngajak teman cewek. Teman cewek. Ngomongnya gimana, Mas? Gini. Wiki wedo kok amaran kelanang. Setelah menjalani operasi ini, kemudian secara sosial kehidupan pertemanan Mas Anang sendiri seperti apa? Apakah mereka bisa menerima atau mereka masih melihatnya ini masih aneh seperti itu, Mas? Alhamdulillah mereka saat ini sudah bisa menerima. Mas Anang bekerja sekarang sudah sekolah atau bekerja sekarang? Sudah. Bekerjanya di mana? Bengkel. Bekerjanya di sekarang bengkel. Bengkel apa, Mas? Sepeda terlihat jelas dan nggak ada yang apa bully mengganjal di hati, Mas. Mengganjal ya selama ini mulai SMP kelas 2 mau naik kelas 3 sampai sekarang ya? Ya sampai sekarang. Sekarang sudah sekolah di mana? Sekolahnya di mana? Sekolahnya di SMPN Negeri 2 Semen. Oke. Sekarang kerja atau gimana? Sekarang sudah kerja. Lebih nyaman dengan kondisi sekarang ya, Mas? Iya. Oke, tadi kawan saya sudah menjelaskan ya. Jadi saya mulai dari awal. Jadi Mas Anang ini nama ketika lahir oleh orang tuanya diberi nama Ani Hasanah. Ya. Mengapa diberi nama Ani Hasanah? Karena ketika lahir alat kelaminnya yang bawah itu tampak seperti perempuan. Ya. Tetapi yang bagian atas itu tampak seperti laki-laki. Hanya memang pada saat itu tumbuhnya tidak sempurna. Karena pada saat itu dominan perempuan, maka orang tuanya pun di dalam hal menulis identitas dan lain sebagainya, dalam perlakuan sehari-hari pun juga seperti perempuan, makanya seperti ijazah dan lain sebagainya semuanya perempuan, gitu ya. Tetapi yang dialami Mas Anang ini ketika SMP kelas 2, mulai kelas 2, Mas Anang ini merasakan perbedaan pada dirinya. Dia dari kecil itu memang tidak suka meskipun namanya Ani Hasanah, di situ tertulis kelaminnya perempuan, tapi dari kecil dia bergaulnya memang dengan laki-laki. Kemudian ketika SMP kelas 2, dia mulai merasakan ada sesuatu yang mengganjal pada dirinya. Ada perubahan yang dia rasakan, perubahan yang signifikan sebenarnya. Perubahan itu lebih kepada rasa sebenarnya dia laki-laki. Kemudian apa yang dia rasakan itu, dia sampaikan ke gurunya. Selanjutnya gurunya mengajak Mas Anang ini ke puskesmas. Dari puskesmas, perjalanannya dirujuk ke Rumah Sakit Gambiran. Kemudian dari Rumah Sakit Gambiran dirujuk lagi ke Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Di Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya sana dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ya. Terutama pemeriksaan tentang kromosomnya. Dari hasil pemeriksaan kromosom,
diketahui hasilnya 46,XY. 46 itu kromosom jumlah utuh, XY itu kromosomnya laki-laki. Ya kan? Berarti dari awal mula sesungguhnya Mas Anang ini adalah Mbak Ani Khasanah, yang semula namanya Ani Khasanah ini sebetulnya adalah laki-laki. Nah, karena secara fisik, ya, karena secara fisik, artinya di sini adalah alat kelaminnya itu kurang sempurna. Kromosomnya sudah laki-laki, tapi alat kelaminnya itu tumbuhnya belum sempurna. Dilakukanlah operasi-operasi penyempurnaan. Saya mengulangi berkali-kali, bukan operasi ganti kelamin, ya, bukan operasi ganti kelamin, tetapi operasi yang dilakukan oleh dokter itu adalah penyempurnaan menjadi penyempurnaan kelamin laki-lakinya. Dan itu operasinya dilakukan di Pari, ya, di rumah sakit Pelem Pari sana. Dokternya juga dokter ahli dari sana. Nah, operasi yang terakhir itu dilakukan beberapa bulan yang lalu, tahun 2021 ini, ya, beberapa bulan yang lalu dilakukan, sehingga dokter berkesimpulan setelah operasi terakhir itu alat kelaminnya Mas Anang ini sudah sempurna, sudah sempurna dan sudah sesuai dengan sesungguhnya bahwa dia ini adalah laki-laki. Nah, berkaitan dengan permohonan yang kita ajukan hari ini, tentu saja karena sejak lahir Mas Anang yang dulu bernama Ani Khasanah ini jenis kelaminnya adalah perempuan, ya. Ini tentu dalam kehidupan sosialnya ini akan mengganggu. Oleh karena itu dimintakanlah hari ini permohonan kepada pengadilan agar statusnya dirubah yang semula perempuan menjadi laki-laki. Selain perubahan status jenis kelamin, dilakukanlah perubahan nama yang semula Ani Khasanah menjadi Anang Sutomo. Nah, seperti itu riwayatnya.